kondisinya baru kita merapat masuk. Atur barisan, saudara-saudara. Barisan kita hari ini bukan sekedar barisan baris berbaris. Barisan kita hari ini untuk menentukan rezim. Barisan hari ini untuk menentukan perlawanan rakyat. Barisan hari ini kita untuk merebut kembali kedaulatan, kemerdekaan rakyat yang telah dirampas oleh oligarki. Kita tahan dulu di lampu merah ya. Kita tahan dulu biar massa di depan mengatur posisinya. Nah, Markom berhenti sebentar. Massa yang di depan sana bergeser ke sebelah utara ya. Markom yang di sini akan masuk, tolong. Korlap yang di depan, massa bergeser ke sebelah kanan atau ke arah utara. Ya. Mobil di depan lurus ya. Mobil yang lebih dekat dengan KPU. Massa sebagian geser di sebelah utara. Nanti Bang Zul tolong diperhatikan, mobil Markom di depan arah KPU di sebelah utara diisi oleh Markom yang kedua ya. Ya, mobil Markom ya. Bang Zul, mobil itu mengisi yang sebelah sana ya. Karena mobil ini akan di depan situ. Bapak polisi, tolong diatur kami Markom akan masuk. Ayo, maju Markom. Maju Markom. Saudara-saudara, seluruh rakyat Indonesia yang ada di KPU, yang ada di kendaraan-kendaraan di jalanan, yang ada di seluruh kampung-kampung, desa-desa, dan kota-kota, hari ini kita menunjukkan bahwa rakyat tidak diam terhadap tindakan sewenang-wenang rezim. Rakyat tidak akan pernah diam terhadap kezaliman rezim. Rakyat tidak akan pernah diam melawan penindasan rezim. Hari ini kita akan tunjukkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, di mana rakyat bisa mengatur hidupnya tanpa diperbudak oleh oligarki asing. Saudara-saudara, mari kita berikan merdeka. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
bahwa kita akan memulai acara, kita akan membuka acara sini untuk Bunda Kurnia dan Bunda Mary. Kita tahan dulu, kita akan lanjutkan acara pembukaan. Nanti semua komandonya ada di sini. Kita akan mulai. Ya, tetap pokok utama di sini. Masa dalam pemilu di depan masih ada 50 bis dalam perjalanan untuk ikut membersamai gerakan kita. Semangat! Tolong masa merapat ke tengah yang ada di pinggir. Tolong penuhi ruang space yang ada di depan mokom. Ayo, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, saudara merapat ke tengah. Kita akan mulai pembukaan acara dan nanti diisi dengan sambutan-sambutan atau orasi dari para tokoh. Sambil menunggu kawan-kawan kita yang lain yang masih dalam perjalanan, ayo konsentrasi massa, semua ke tengah, semua ke tengah sekali lagi. Untuk para segera merapat di samping makam utama, koordinasi teknis sebelum acara ini dimulai, dan untuk masa diharapkan tetap terkonsentrasi di depan makam kedua ini. Ini siap-siap lagu Indonesia Raya. Teman-teman yang masih di belakang harap terdapat, kita penuhi karena 50 bus lagi. Pak Edi, Pak Legisan, naik ke mobil komando. Pak Edi, Legisan, naik ke mobil komando. Teman-teman, acara mau kita mulai. Kita masih di wawancara. Tunggu dulu. Pak Edi lagi satu udah naik. Coba. Bang Edi diharapkan naik ke mobil komando, jangan jadi YouTuber. Bang Edi bertugas naik ke mobil komando, bukan YouTuber. Kasih dengan orang lain. Kasih dengan lain-lain, Bang Edi. Tunaikan tugasmu, Bang Edi. Yang YouTuber, teman-teman YouTuber, silakan ambil alih, bantu Bang Edi, karena Bang Edi akan bertugas di mobil komando. Caranya lagi dorong. Bang Edi. Tak mungkin nanti ada nak, kena ada tak? Okey. Boleh di sana itu kepada apa kepada apa? Boleh di sana ya. DJ, ya tak? Tas, satu, dua, tiga, tas. DJ, lagu itu di sana ya mainkan. Okey, deh nanti dulu, tandu. Tunggu, putar. Ya, semuanya kumpul. Untuk nyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, betul-betul mau kumpul. Ya, Mas Atul kumpul ini. Bisa panggung di nonton. Batik. Alhamdulillah, wallahi, assalamualaikum.
saat ini tim Sindo News berada di depan kantor KPU di Jalan Bonjol. Saat ini sedang berlangsung aksi unjuk rasa atau penyampaian aspirasi dari Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi terkait untuk menolak pemilu curang 2024. Untuk sementara, tim Sinonis melaporkan masih kondusif terkendali. Untuk selanjutnya nanti kita update lagi. Terima kasih.